viral di media sosial TikTok. Video seorang asisten rumah tangga yang sedang diinterogasi oleh majikannya setelah ketahuan mencuri cincin nikah. Dalam video tersebut, terlihat ART perempuan ini duduk di lantai sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh majikannya. Video yang diunggah oleh akun TikTok @agnestia ini pun seketika menjadi sorotan netizen. Pasalnya, ART dalam video tersebut seakan santai dan sempat melemparkan senyum yang lebar saat sedang diinterogasi oleh majikannya tersebut. Suara majikan yang diketahui bernama Agnes ini pun terdengar bergetar karena menahan kesal saat sedang menginterogasi ART tersebut. Diketahui, ART ini tidak hanya mencuri cincin nikah, namun terlebih dahulu pernah mencuri cincin tunangan milik majikannya juga. Saat ditanyai mengenai keberadaan cincin tersebut, ART itu pun dengan santai menjawab jika sudah dijual kepada penjual perak keliling dekat rumahnya. ART perempuan itu mengatakan jika ia menjual cincin tersebut dengan harga Rp300 serta Rp500.000. Namun, saat ditanyai mengenai keberadaan penjual perak itu, ART ini tampak mengelak dan mengatakan tidak tahu posisi penjual perak tersebut. Dari video yang beredar, juga diketahui jika sang majikan awalnya hanya akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Namun dikarenakan ART sempat menjawab dengan tidak jujur, sang majikan pun mengancam jika permasalahan tersebut akan dibawa ke jalur hukum. Video yang diunggah pada Minggu 17 Juli 2022 tersebut sampai saat ini sudah ditonton lebih dari 11 juta kali. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lain.